Hello my friend, balik lagi di channel Blues Tigers. Dan baru kali ini gue akan bermain Minecraft Pocket Edition lagi my friend. Oke, jadi kali ini gue akan showcase add-on. Oke, jadi kali ini add-on yang akan gue showcase adalah add-on Kamen Rider Build. Ya, jadi add-on ini ya nantilah kita bahas. Oke, tapi sebelum mulai, bukan untuk subscribe channel Blues Tigers, silahkan di subscribe dulu karena semua itu gratis. Langsung saja kita mulai, check it out. Oke, my friend, jadi ya add-on ini namanya adalah kita lihat dulu, sabar, gua lupa sumpah. Nah ya, namanya adalah Kamen Rider Build Feature yang dibuat oleh Aska Afkaria. Itu ada YouTube channelnya, nanti kalian tinggal cek aja. Jadi nanti ya kalian tinggal cek, dan juga kalian tahu lah gue itu suka banget sama Kamen Rider, apalagi Build. Ya toko fans cuy. Ya apalagi sekarang Build lagi tayang di RTV ya, dan ya gue seneng banget. Oke, kita akan ambil dulu nih form Build. Nah, ini banyak banget sepertinya. Banyak ini mesin builder kita kesampingkan dulu. Ada night rock, ada cross charge grease, ada bloodstalk, terus ada cross dragon, ada gorilla moon, ada rabbit tank sparkling, ada hog gatling. Oke, menurut gua sih ini masih kurang ya, karena masih banyak banget yang belum ditambahin di sini, tapi kayaknya mungkin ini akan diupdate. Oh ya, ini ada drill crusher sama yang mudi gunnya guys. Terus ada apa lagi sih? Ini nggak ada lagi deh. Ya sebenarnya kan masih banyak banget ya, kayak si Kamen Rider Rogue, ada Kamen Rider Evil, Evil Black Hole, Black Genius. Tapi ini kan masih Vitro ya, jadi tidak menutup kemungkinan untuk akan diupdate lagi. Jadi yang langsung aja kita spawn Rabbit Tank di sini. Oke. Ini dia Build Rabbit Tanknya guys, keren banget anjay. Oke, ini kalau menurut gue ini teksturnya berapa ya? Ini kalau nggak 32x32, 64x32 guys, sekitar itu. Dan dia megang drill crusher anjir. Ih, keren banget sumpah dah. Keren banget coy. Iya, ini ada night rock, kita akan spawn. Apakah mereka akan fight? Fight guys. Nekroknya anjir, kalah dong. Ya dia pakai trans team gun. Nekrok kalah cuy, kita spawn lagi. Just one hit man. Oke, kita spawn cross charge di sini. Boom. Ya ini cross charge ini BTW buat yang kalian nggak tahu. Jadi ini adalah upgrade form dari Kamen Rider Cross, di mana dia menggunakan class driver dan Dragon Jelly Battle ya kalau nggak salah sih itu. Oke, lalu kita spawn Grease di sini cuy. Ya Grease ini adalah third rider dari Build ya, dia juga pakai class driver dan dia pakai robot Jelly Battle. Tapi dan di sini mereka pakai Twin Breaker guys ya, Twin Breaker ya, sama-sama keren banget guys. Ada 3 rider di sini, kita spawn Bloodstock guys. Oh, dia pakai trans team gun. Kita spawn night rock. Gelut cuy. Gelut. Ini Grease diem wae anjing. Apa? Kita jauh-jauh dulu. Kita mau lihat bloodstock-nya secara detail, guys. Sama night rock. Tadi gua belum sempat lihat sih. Oke, ini dia bloodstock-nya. Gila, ini teksturnya sama ya. Ini keren banget, ini 3D. Kenapa gue bisa bilang 3D? Kalian bisa lihat di sini tanduk bloodstock-nya benar-benar real banget, dan this is so cool man. I really like this. This is Night Rock and yeah, same like bloodstock ya, keren banget. Dan di bagian dadanya ini muncul gitu guys, timbul gitu ya, gue suka banget. Oke, lanjut kita akan spawn Crossed Dragon di sini. Ya ini adalah basic formasi Crossed. Wow, keren banget anjay, lebih keren daripada Build ya sumpah guys. Crossed ini salah satu secondary rider terkeren menurut gua dari G3 sampai Vulcan. Dan
malah gendut. Gak enak, woi, showcase-nya malam-malam anjing. Oke, di sini keren banget, ini timbul asli, ini 3D, dan di tangan-tangannya ini juga muncul ya, sesuai sama kayak di seriesnya. Dan di sini dia megang Blade Crusher juga guys, senjatanya. Wait, Blade Crusher-nya ini apa? Ada animasinya, woi. Sugoi. Oke, ini formnya kita akan spawn Gorilla Diamond. Yang kalau best match namanya Gorilla Mon. Nah, ya ini dia. Ini form yang pertama kali debut di episode Kamen Rider X8 ya, guys. Kocak banget anjir, ini nimbul dong diamondnya. Cuman yang gua agak kecewa di sini tangan gorilanya enggak sesuai ekspektasi gua. Gua kira bakalan gede banget gitu kan. Ternyata enggak, biasa aja. Lalu rabbit yang sparkling guys. Boom. Anjay, keren banget. Tapi ini kayak recycle dari grup dong ya ini ya, teksturnya guys. Cuma ditambah putih-putih doang. Gelut lah coy. Gelut woi. Ini ada Taka Gatling. Yang kalau nama formnya jadi Hawk Gatling. Itu kan gelut. Anjay, keren banget cuy. Tapi kok gak ada senjatanya ya. Ini masih banyak banget loh form yang belum ada ya. Nimun komik, Kaizuku Resia, terus smartphone wolf, Phoenix robot, banyak banget deh. Kan form build itu ada formnya banyak banget ya, yang best matchnya. Kita akan coba senjatanya guys. Drill Crusher. Bisa dilempar woi. Ini yang versi gunnya, tapi teksturnya malah begini cuy. Gue penasaran kalau gue megang nih. Keren kayaknya ya. Ini lalu motor guys. Tadi ini yang gue opening nih, gue nyokin. Let's go man. Gila ini kencang banget cuy. Gelut. Mampus kan. Oh jadi si Taka Gatling ini nembak ya. Iya guys nembak ya. Tapi kayak abal-abal nembak ya. Grace bantu Grace. Oke ini dia motornya guys, nggak terlalu gimana-gimana, gua ya biasa aja sih. Oke my friend, jadi videonya cukup sampai sini dulu. Jadi kalau suka jangan lupa di like, bahkan tidak suka tekan saja tombol dislike nya dan jangan lupa untuk follow Instagram gua di @robertson_itik. Dan makanya yang belum subscribe channel gue saja, silahkan di subscribe karena semua itu gratis. Oke, jadi ya ini aja yang bisa gue showcase, nggak ada lagi emang. Dan kalau bisa lihat gue pakai Drill Crusher ini keren banget anjir. Besto mat. Oke. Nancep cuy. Oke kalau begitu, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Stagers and bye.